Ayo geng, balik lagi di my channelku. Dati, nengkene mau aku mau nostalgia masa kecilku. Tadi kan dulu sering main ke sungai lah. Terus ini sungai ini tempat favoritku. Namanya Mbokwi gitu loh, sungai Mbokwi gitu. Kayak gimana? Jalurnya kayak gini sih. Ini di pokoknya rumahku sama ini tuh enggak sampai 15 menit, Bro. Coba kita review ya. Review. Jadi awalnya biyen nek dhewe kok iso roh nggon iki piye, Pak? Pas cilik adik kelas piro mulai nek dolan nang kali kene iki? Pas kelas 5 ya, Pak. Kelas 5. Lumayan SD ya. Iya kan? Masa SD. Iki kan cedek omahmu to, Le? TK, Mang. TK. TK. TK tahu ini ada. TK kita belum kenal tapi kan enggak seakrab. Akrab. Bebe, awakmu enggak pengen ceritane masa kecilmu ndek kene kae piye? Iya, Pak. Sedih saya. Ya apa ya? Dulu lali ya? Saroku aku kae sering rene iki karo iki lho, bakar-bakar. Wader, ada wader apa cuya ya? Iya toh? Terus nyolong. Nyolong di mana kan? Nyolong tebu. Nyolong tebu nanti? Nanti dhuwur, berarti dhuwur kene sawah. Sawah tebu. Tebu. Terus bakaran di kene? Bakaran nek kene iki. Tak delok nih tempat pembakaran nih ki biar nih ki tak gawe bakar-bakar cilianku sih. Terus kene nggih tempat mandi nih ki nggih adus sopi tapi saiki biar sopi ya ki nggih adus ki jeru biar tak ki saiki ya jeru tapi erupsi gunung kelut yo bar erupsi kuwi jadi banyune ki pasir kan bawa akhirnya kan bening kuwi. Itu jenisnya Mbok Wi kayak gini sih penampakan deh bajunya angkles bajunya dingin kayak gitu loh kita review ya Ji review sumber oh jadi setelah erupsi Gunung Merapi awal lagi jadi sempit awal lagi ya itu lombo sampai kata ini lombok banget duduk jadi ini ke enak itu gone ku tenang soalnya jarang ono sing ngunjungi sih kedua masih ono soro-soro burung-burung sing kayak gini gitu. Suara serangga, suara burung. Tur airnya itu bening banget. Tak coba lihat ya. Ini bening banget. Ini jono iwak iki. Jadi, nggon kene iku enak digawe wong sing lagi banyak pikiran, pengen terapi pikiran kayak gini panggone nanti bos di Desa Turus, Dusun Besole Kecamatan Gurah apa? Desa Turus? Desa Turus, Kecamatan Besole, Kecamatan Gurah Dusun Besole Desa Turus, Gurah Kediri ya. Aku juga pernah kesini sama adikku tapi dia adus aku gak aku adus ya kayak
tahu aku sih akhir-akhir ini. Duh. Ini yuk enak adem. Jadi rekomendasi buat kamu yang pengen nyari tempat private jika nenang di pikiran di sini. Hihi. Hihi. Kayak gino wis info dadakan dan tempat dadakan yang kita kunjungi. Semoga kalian terhibur dengan info kayak gini. Thank you.